Eh, bagi tips hemat dong. Kalau gue sih caranya verifikasi akun Sayurbox. Hah? Kok gak nyambung sih lo? Kan kalau verifikasi akun Sayurbox, lo bisa belanja pakai voucher. Pantesan lo hemat banget ya. Terus cara verifikasinya gimana? Gini-gini, lo buka aplikasi Sayurbox, terus ke menu akun. Oke, terus? Klik ubah profil di sini. Oke, yang ada ikon pensil ini ya? Iya, terus lo pilih mau verifikasi alamat email atau nomor HP. Kalau kata gue sih, dua-duanya aja sekalian. Oke, klik yang ikon pensil ini lagi ya? Iya, benar. Kalau mau nambah email, tinggal ketik aja email yang aktif. Berarti kalau mau nambah nomor HP, tinggal masukin aja nomor HP-nya. Betul. Nah, buat verifikasi email, nanti Sayurbox bakalan kirim kode OTP-nya ke email terdaftar. Terus masukin kode OTP-nya di sini. Oke, berarti cek kode OTP di inbox email ya. Kalau verifikasi nomor HP, lo bisa pilih kode OTP-nya mau dikirim lewat SMS atau WhatsApp. Abis itu masukin kode OTP di sini. Oke, siap. Cek di SMS atau WhatsApp sesuai pilihan gue tadi ya. Nah, di sini jangan lupa klik simpan ya. Siap. Asik, udah terverifikasi. Bisa belanja hemat pakai voucher nih. Asik, traktir gue dong berarti. Yeay, kapan gue hemat nih dong?